Hai, Mbak Isya. Yom Jaracu. Hai, Jinisha. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Kali ini aku mau berbagi pekerjaanku di saat malam hari, guys. Kali ini udah jam 9:30 sebenarnya, guys. Lihat ini, bukan 9:30 lagi, jam 10 lebih 15 menit, guys. Maaf. Dan aku mau ngajak nenek aku. Inilah aktivitas di saat malam hari, guys. Aku, rambut aku urai karena habis mandi, guys. Dan kita harus menjaga nenek itu dan merawatnya dengan baik. Dan kali ini aku mau membawa nenek ke kursi roda, teman-teman. Inilah pekerjaanku di saat malam hari. Karena nenek aku itu nggak boleh jalan terlalu jauh dan karena jantungnya terlalu lemah. Kalau jalan terlalu jauh itu, teman-teman, akan apa ya? Pernafasannya itu nggak teratur. Lah, ini aku mau mengajak nenek aku ke tempat tidur, teman-teman, dan ikutin terus, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Dan ini temennya princess aku, dan aku bawa nenek aku, dan harus dilepas juga sandal, harus dibopong dengan benar dan pelan-pelan, diajak pelan-pelan, teman-teman, bopongnya, mapahnya maksud aku. Inilah pekerjaanku di malam hari dan aku harus mengganti popoknya nenek dan dia berdiri gitu. Karena dia tadi sudah mandi dan dia enggak mau ke WC. Apa yang dia lakukan, yang penting dia seneng dan telaten. Jaga orang tua itu satu kuncinya, harus telaten dan sabar. Habis itu, habis aku ganti popoknya, akan aku timbang, teman-teman, berapa dan berapa kencingnya itu dan harus dipotong dengan popoknya itu. Kita harus menulis ya, teman-teman. Dan sekarang itu aku akan nyuruh nenek aku untuk merendam gigi palsunya. Dan kalau yang gak suka jangan dilihat ya. Itu aku suruh nenek giginya itu dikeluarin, ntar aku rendam, teman-teman. Dan karena dia bisa sendiri, dia ambil sendiri, teman-teman, untuk aktivitas ini gitu, teman-teman. Aku nyuruh nenek aku untuk minum air sebelum tidur, guys. Habis ini aku mau dia setiap malam minta pijat dan mau minta dilus-lus punggungnya. Dan beginilah pekerjaanku di malam hari itu, harus telaten dan sabar dan manjain dia, teman-teman, biar dia itu nggak rewel. Ya, apa salahnya menganggap dia seperti kayak nenek sendiri gitu. Kita kerjakan dengan ikhlas dan perhatian sama dia karena anak-anak kan jauh, guys. Dan sesudah ini aku harus ya ngelus-ngelus atau mijat punggungnya tiap malam, saya lakukan kayak gini, guys. Ya, aku tanya sama dia mana yang sakit, mana yang mau pijat gitu. Katanya punggungnya, tangannya. Dan saya pun nerapiin kepalanya dan aku pijat-pijat biar dia itu hensufu atau enak, nyaman gitu. Dia sukanya itu di punggung belakang, guys. Barangkali namanya orang tua ya, kurang berjalan, kurang bergerak. Hanya yang dia suka itu dipijat, dilus-lus kayak gini itu punggung sama atas pantatnya itu, teman-teman, dan pantatnya dan sampingnya. Dia paling senang itu kalau dilus-lus kepalanya kayak gini, teman-teman. Itu bukan dilus-lus sambil di aku pijet-pijet, tapi jangan terlalu keras pijetnya, kan itu kepala, teman-teman. Jadi buat teman-teman, semangat selalu di saat malam hari. Jadi inilah pekerjaan TKW Taiwan. Kalau lagi malam hari itu nemenin nenek itu harus pijet, ngurusin,
dari dia mandi, mijetin, sampai ntar malam aku harus nunggu dia loh teman-teman. Tonton terus, jangan sampai di skip biar tahu aktivitas aku teman-teman. Hai, Hai Isha, Yong Jera Chu. Hai, Jimmy Sha. Xiang Sui Jiao Ma, Aja Tawa Kai Gang. Ni Ai Kun Aja. Ai Kun Ma. Ai Kun Ma. Katanya dia mau tidur. Malah Jajen. Jajen. Wan An. Oh iya teman-teman, ini hari aku akan kasih nenek aku benda dua ini untuk apa? Buat pernafasan, namanya itu Chen Yang Qi. Kan kalau Yang Qi satunya lagi teman-teman yang ini. Kalau itu namanya Chen Yang Qi, itu Chen Yang Qi. Buat pernafasan yang emang biasanya untuk buat dalam darurat itu. Dan aku akan kempang dua tangannya nenek aku biar dia itu nggak ngambil gitu teman-teman. Kalau sampai itu biasanya sampai 4 jam tergantung dia kuat apa enggak, terus sampai 6 jam. Tonton terus ya teman-teman, jangan lupa subscribe karena subscribe kalian itu penting buat aku. Terima kasih. Tonton terus. Ini aku mulai bungkus tangannya nenek teman-teman. Supaya aku alat yang cici itu, dan dia nurut banget aku bungkusin kedua tangannya nenek itu. Jadi teman-teman jangan bully aku ya, emang ini pekerjaan keseharian aku menjaga dia kalau di malam hari. Menyiksa tapi bagus buat nenek saya guys. Ini namanya yang cici. Ini ditekan dua, tiga. Kalau yang cici dua, kalau yang tercang cici itu tiga. Terus ini juga mesin ini ada berapa? Ini harus dikasih air. Karena ya, terus nggak uang ke tangki ya. Mama terus jangan basah kerja. Ma, ba, sampai jam 12 malam atau jam 1 sampai jam 2 gitu. Selama dia kuat apa enggak, kadang-kadang cuma 1 jam, 2 jam tergantung dia kuat. Kalau dada apa jantungnya itu enggak kuat gitu, sampai pagi dia cuma diem gitu. Anteng kalau orang Jawa ya. Maksudnya kalau dikasih ini itu biasanya itu lebih enak pernafasannya, lebih maksudnya lebih kuat gitu, membantu banget gitu. Jangan lupa sabar ya teman-teman. Ya teman-teman, dia sudah tidur ya. Jadinya aku mau matiin lampunya biar enggak mengganggu dia gitu. Ntar aku nunggu dia sampai 6 jam ya. Itu sampai 6 jam atau 4 jam atau 3 jam tergantung kuat apa enggaknya. Pokoknya enggak lebih dari jam 12 malam atau jam 1 malam gitu aku harus bangun, harus ngelepasin itu ya. Jadinya kita tutup lampu dulu yang kecil, lampu yang kecil. Enggak gitu. Jadinya kayak gini ya kamarnya. Oh, kamar si princess ya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, barusan teman-teman pasti sudah lihat ya nenek aku di saat malam hari itu. Aku pekerjaanku kayak gitu guys gitu. Jadi nggak semua TKW itu pekerjaannya enak terus nggak ribet ya. Bagi aku pekerjaan itu berat nggaknya itu tergantung kita jalani. Bagi aku sih ya, walaupun dia ribet sekarang kayak gitu, yang penting dia itu nurut, baik dan nggak cerewet. Itu yang penting bagi aku teman-teman. Saat malam hari itu jaga nenek aku yang super cantik itu dan yang super nurut ya. Bagaimana lagi ya, namanya orang tua, menjaga orang tua ya. Menjaga orang tua di Taiwan itu nggak segampang yang kalian bayangin. Jadi TKW itu nggak segampang cuma menyukupin selfie-selfie libur nggak terlihat. Sebalik kita liburan satu bulan sekali itu ya,
itu cuma buat hiburan aja. Kalau pulang itu pekerjaan kita itu kayak gitu. Apalagi kalau aku jam 12 malam. Kenapa aku di judulnya itu jam 12 malam itu aku harus melayani majikan? Karena apa ya? Aku itu kalau sudah waktunya dia sudah waktunya melepas yang Ji-nya itu, Chen Yang Ji itu akan jam 12 itu baru aku lepas. Karena tergantung dianya. Kalau dia kuat itu sampai pagi 6 jam, kalau enggak kuat itu jam 12, jam 1 itu aku bangun. Dan herannya aku, barangkali sudah terbiasa ya, sebelum dia itu manggil satu kali gitu, sudah manggil Susan gitu, aku langsung bangun gitu, langsung ke sana. Kan biasanya berapa kali gitu dipanggil itu enggak dengar karena kita kan sudah lelap. Siangnya kita kerja, malamnya kita harus menjaga dia 100% gitu. Jadinya kalau enggak ada majikan di rumah itu, kita harus menjaga orang tua itu 24 jam, teman-teman. Dengan senang hati aku gitu. Jadinya fasilitasnya nenek aku itu dari perawatan tubuhnya, dari dia sikon tubuhnya, dari tensi darahnya, dari dia makan gitu, itu 100% itu aku yang urus sendiri. Jangankan ya majikan ngasih apa-apa, itu harus tanya sama aku. Karena apa? Kalau dia sakit itu yang berat saya. Mending aku marahin mereka demi kebaikan orang tuanya. Aku cuma satu dengan perkataan, kalau kalian mau dia panjang umur, turutin apa yang saya bilang. Karena apa ya? Kalau saya ke dokter itu enggak ada yang nganter, cuma saya sendiri, teman-teman, majikan itu enggak ada gitu. Karena sibuk ini itu. Jadinya buat teman-teman, inilah pengalaman aku menjadi TKW. Ya udah teman-teman, sekian aja, semoga konten kali ini itu menginspirasi aku ke teman-teman. Aku sebagai TKW Taiwan itu kayak gini loh kerjaan aku gitu. Enggak segampang yang kalian pikirkan gitu. Jadinya buat mbak-mbaknya di luar sana, menjaga orang tua itu cukup dengan satu, telaten, sabar. Sabar itu emang berat ya, tapi pasti ada hasilnya, teman-teman. Ya udah teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten ini, like-nya, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak mungkin ya teman-teman. Dan dukungannya, supportnya ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah support ya. Dan doain aku sama nenekku sehat dan panjang umur, amin. Dan buat teman-teman juga sukses selalu ya channelnya dan lancar rezekinya, amin. Ya udah teman-teman, sekian aja dari Santi Dewi, semoga menghibur. Ikutin terus, jangan lupa subscribe-nya dan tanda loncengnya di notifikasi biar aku setiap kali up video terbaru teman-teman bisa tahu. Terus jangan lupa tanda loncengnya ditekan. Ya udah teman-teman, sekian aja dari Desi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku banyak salah di konten ini, saya minta maaf. Bye bye.